bagaimana SDR ni kita nak hadapi dia orang? Orang telah train dia, brainwash dia macam tu. Dia rasa Islam is very difficult. Bagaimana Brother Fik? Bismillahirrahmanirrahim. Memang ramai mu'alaf bila mereka masuk Islam, mereka actually kebanyakannya orang yang jumpa ni ustaz-ustaz semua nak bagi nasihat. Dah selalu orang turun. Kenapa tak tak turun? Kenapa tak ada itu? Ini memang perkara biasa. Semua nak jadi ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat orang yang baru masuk Islam, kalau kita boleh faham mereka macam bayi yang baru dilahirkan yang berbunyi. Kalau kita ambil konsep itu, macam mana kita nak besarkan seorang anak bayi? Macam mana kita nak besarkan bayi itu? Kita cakap dengan bayi juga, wajib makanan-makanan seimbang. Okey, badan kamu memerlukan itu roti. 22 amino acid 13 badan boleh produce, 9 badan tak boleh produce. Maka kalau kamu nasihat, kamu mesti makan daging merah. Bukan dia bagi complete protein. Cakap dengan budak macam itu. Matilah. Poin saya di sini, kita kena tahu bayi baru lahirkan, kita bagi apa yang dia boleh makan. Orang yang baru masuk Islam memang betul wajib pun solat waktu. Tetapi kita cakap dengan dia wajib, tapi cakap dengan dia saya belum baru buat ikut kemampuan, buat ikut apa yang kamu boleh dan buat ikut kemampuan, buat yang terbaik sendiri. Kalau dia dapat buat dua kali solat dua waktu sehari, kita puji dia. Bukan bagi dia 30 hadis. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah, sesiapa yang sengaja tinggalkan solat, matilah semua ahli keluarganya, hilangkan segala harta bendanya. Sahih Muslim. Perbezaan antara orang Islam dan orang kafir adalah bergantung kepada solat itu. Kamu tak. Kamu tinggal solat, kamu tak. Tak bisa dengan orang kafir. Perkara yang pertama yang Allah hitung oleh kamu dalam sahih Bukhari, ibarat masyarakat adalah solat kamu. Tengok, kamu tinggalkan itu kepada solat. Macam mana kamu masuk juga, saya tengok kamu tak ajar. Bagi saya, dia yang buat apa yang boleh, yang paling penting apa tahu, kita buat sama-sama dengan dia. Kita teman dia buat bersama. Sebab kita takut. You jangan sebelumnya sendiri pergi masjid. Don't. You nak pergi, you bawa dia pergi. Takut-takut tak boleh. Dia akan cakap dengan you, I miss. Saya tinggalkan buku solat semalam. Don't worry. Tapi you done your best. Don't worry. You know, bila you done your best, Allah terima. Bila orang terbaik, terbaik Allah terima sebagai 100 makam. Even though dia dapat solat dua waktu, tapi kalau itu yang terbaik, dia dapat 100 makam. Kalau saya biasa buat 5 waktu sehari, tiba-tiba saya buat 4 waktu sehari, saya dapat 80 makam. Walaupun saya 4 kali solat, dia 2 kali solat, dia dapat 100 makam. Ibu boleh faham ke? Allah bukan tengok berapa banyak kali solat. Allah tengok adakah kita dapat yang terbaik itu kemampuan kita. And that your best according to your ability. So, bagi saya, kita kena faham bila orang masuk Islam, kalau boleh nak ambil contoh macam mana Quran turunkan kepada Muhammad SAW. Okay, mula-mula Quran turun di mana? Belaka kan? Oh bukan, sorry. Di mana? Mula-mula Quran turun di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun betul? Kemudian Quran turun di mana? Madinah. Jadi kurang 10 tahun lah. Dua peringkat kan? Peringkat yang pertama, Quran diturunkan di Mekah mula-mula 13 tahun. Ayat-ayat yang diturunkan itu ayat-ayat jadi sama. Akidah ke hukum agam? Majoriti ayat-ayat adalah akidah. 13 tahun, Allah jarang-jarang, kadang-kadang sebut tentang hukum agam. Majoritinya akidah. Mengenali Allah. Tahu cita-cita dengan Nabi sebelum itu. Jenis cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Sebab itu akidah. Bila kita menghadapi cabaran, itu akan jadi motivasi bagi kita. Akhlak, moral dan sebagainya. Macam-macam. 13 tahun Allah temukan akidah. Dan bila mereka akidah dan mantap berhijrah ke Madinah, 10 tahun itu, sedikit-sedikit Allah turunkan ayat hukum akam. Sedikit-sedikit. Maksudnya apa? Kalau kita tengok cerita ni, mula dengan apa? Mula dengan akidah. Ataupun saya bagi satu contoh.
sebab dengan 10 tingkat. Kita beda apa dulu? Tinggi dulu ke sini? Halo? Oh, tiang dulu. Okey, tiang dulu. Orang yang baru masuk Islam, kita dah kena tiang belum? Tidak perlu mantap lagi. Kita sudah hukum, itu hukum hakam sudah keluar. Ini wajib, itu tak buat dosa. Itu buat itu masuk neraka. Ini macam mana orang nak ada minat kita Islam? Bagi saya, relax dulu lah hukum hakam dulu. Ataupun apa-apa yang memang wajib, saya tahu. Tetapi slow and steady, gradually. Orang yang baru masuk Islam percaya kata saya lah. First one year, two year, dia punya solat ke, puasa ke, apa-apa pun macam dulu. Memang guna, pun baik, pun tak baik tak lah. Dia is up down, up down. Untuk saya lah, saya tak tahu Syekh yang lain-lain. Tapi saya tengok kebanyakan saya ajar mu'alaf memang yuyu. So bagi saya, yang penting kita temankan dia buat. Kalau puasa kita temankan dia puasa. Sahur sekali-sekali kita akan tunjuk dia macam mana kita sahur. Lalu kita buka puasa semua, dia akan rasa seronok. After few time, dia confident. Slowly. So dia akan, orang dia akan buat banyak bila iman yang meningkat, bila kefahaman yang meningkat, dia bukan masuk Islam, semua boleh buat. Saya minat tentang Ustaz Fitri tadi sebut tentang tauhid kepentingan. Dia kelas pertama belajar syirik kan. Orang yang masuk Islam, orang terutamanya orang Cina, orang Hindu, orang India, Hindu, berusaha kasih Hindu. Dan walaupun mereka mengucap syahadah, dalam diri mereka, badan mereka, kefahaman mereka dalam itu, masih pada syirik lagi. Sebab itulah kelas pertama itu paling penting daripada tauhid dan syirik. Kenapa? Kalau dia faham apa itu syirik, otomatik itu syirik telah dikeluarkan dari diri. So bagi saya, permudahkanlah, jangan susah-susahkan. Pergi ke mana? Yang penting, orang yang baru masuk Islam, janganlah cakap dengan dia, ini wajib, itu wajib, relax dulu lah. Cakap takut, buat apa yang boleh, ikut kemampuan, takut cuba-cuba, kita cuba sama-sama. Bit by bit, bit by bit, macam inilah kita galakkan. So, itu pandangan saya tentang soalan ini di kemudian. Allahuakbar. Terima kasih kepada saya dari bahasa bidangnya dia mula sebuah hadis Nabi permudahkan. Dan Nabi ada dua pilihan Nabi sentiasa pilih dunia yang paling mudah. Sebelah tadi berulasa dia mengatakan kepada kita jangan menyusahkan. Dan saya nak terus kepada Ustaz Zul sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang menjelaskan yang Ustaz until today, kalau kita lihat ketua Islam sendiri pun kalau tak percayalah, jangan buat kasi dia buat orang lain lagi. Dia speak up seorang, semua dia translate bacaan-bacaan dalam solat. Orang yang telah 30 tahun, 40 tahun solat. Saya balik kampung sekali, tradisi itu, aku baca kau nak baca Yasin, satu hari saya kata, tukar kejap. Seorang baca satu ayat cukup. Yasin, sebelah baca buah Quran yang ada. Dandan tu banyak orang dah keluar lah. Dia kata saya pokok tak apa-apa, okey lah, saya tak ada wudu. Itu baru baca Yasin. Kalau baca ramai-ramai, okey. Kalau itu keadaan masyarakat yang paling mengetahui Islam sekarang, adakah are we fair asking mu'allaf to be perfectionist within a short span of time? Apa nasihat Ustaz kepada adik-adik sekalian? Allah Ta'ala alam suatu Nabi SAW ajar indah dina yusur wala yushaddad dina illa ghalaba. Agama tu mudah, siapa yang bagi payah, dia mesti tewas. Jangan kata mualaf, orang Islam pun tewas. Sebab tu yang tewas tu yang lari keluar tanah tadi, sebab dia ada biasa baca Yasin. Kemudian menyebabkan akhir sekali orang rasa terbuka dengan sebab menyuruh benda-benda yang dia tak biasa buat. Agama kena bagi jalan yang paling. Sebab tu saya, di mana-mana hari ini, saya ada satu perjuangan yang saya buat dengan kawan-kawan. Itu kita cuba nak buat fit dakwah. Orang selalu faham fiqh dakwah ni adalah method berdakwah. Tapi tak, method berdakwah saya sebenarnya paling expert paling. Saya bercakap tentang fiqh dakwah maksudnya nak cerita hukum-hukum fiqh dalam bentuk yang mudah untuk kita bagi penjelasan kepada orang. Sebagai contoh, bila Ustaz Fitri sebut tadi berkenaan dengan dia balik rumah, ada peyuk yang mak dia pakai, haruskah disamak? Sebab ada sahabat saya, dia isteri dia mu'allaf, dia pun ada di sini, isteri dia mu'allaf.
Dan dia berjaya mengislamkan 7-8 orang. Itu pun dia berjaya islamkan 7-8 orang semasa dia bekerja di Victoria Station, di tempat jahiliah. Masa dia semarah tu, dia berjaya islamkan ramai orang. Tapi lepas dia masuk, dia kembali kepada Islam. Dia jadi ikut saya, seorang pun dia tak islamkan. Pasal apa tuan-tuan, susah nak jumpa dengan orang-orang yang macam tu. Jadi, dia balik ke kampung. Di antara tu soalan yang timbul adalah bila dia balik ke kampung, dia pernah buat satu benda yang berat. Dia pergi ambil tanah, isteri dia ambil tanah, pergi sama kuali hak mak dia masak tu. Saya kata, apa buat macam tu? Dan kemudian dia balik di Kedah. Apa yang buat macam tu? Bini dia orang siap di satu kampung di Kedah. Lepas tu dia balik, dia nak kali mak dia akan sedia tanah tepi rumah. Dia sama buat dia tahu lah. Dia akan sama kuali. Saya kata, jangan buat macam tu. Sebab tu dalam fiqh ada kemudahannya apabila kita nak jaga hati orang semoga kita tak sentak hati dia. Sebab kita nak masuk dalam tu, kita tasyarruban. Kata bahasa Arab tu, tasyarrub. Kita mencair tapi akidah sampai kat dia. Hukumnya sama tadi ganti dengan sabun. Sebab itu juga dalam mazhab Syafi'i, ini saya kata tadi, kita nak kena ambil sikit benda yang selalu kita faham macam ni, tapi dalam dakwah dia kena buat macam ni. Contoh macam Brother Ali sebut tadi, kalau kita sebut cara umum, sebut depan ustaz mampu ya, memang kena Brother Ali. Apa pula lebih habang mayak dia waktu dah cukup gila Brother Ali. Kan? Sepatutnya itu yang kita kena sebut. Apabila orang tu mendirikan solat, pemikiran kita, walaupun dia buat dua solat, kita kena fikir, baiklah tu. Dia sembahyang tu pada tak sembahyang langsung. Sebab tu orang suka tanya saya soalan, dan saya jawab soalan tu orang marah. Orang tanya soalan ustaz, perempuan tu pakai tudung isap okok, macam mana ustaz? Bukan dengan ustaz. Saya kata, kalau perempuan tu bertudung dan dia isap okok, kalau banding dengan perempuan yang bertudung tak isap okok, sudah tentulah perempuan yang bertudung tak isap okok lebih baik daripada perempuan bertudung isap okok. Hari ni kita duduk dalam dunia yang penuh dengan damage. Kita nak kontrol tu macam mana? Sebab perempuan tu dulu isap okok, dia baru pakai tudung, dia tak boleh berhenti okok. Ini bukan mu'alaf tau, ni orang Islam kita. Saya kata, baiklah dia bertudung dan isap okok daripada dia tak bertudung dan dia isap okok. Cuba tuan-tuan pergi tegur dia, agak-agak dia berhenti okok atau dia berhenti pakai tudung? Agak-agak lah. Agak-agak tuan-tuan. Macam ada satu cerita, satu pakcik ni dia baca paper merbahaya rokok. Dia kata, lepas saya baca artikel menunjukkan bahaya rokok, saya pun berhenti membaca. Bukan berhenti rokok. Sudah dapat. Jadi kita tak nak action macam tu. Sebab tu kita kena bagi, sekarang kita duduk dalam kaedah akhafud dararain, dua-dua mudarat. Orang tak semayang pun mudarat, orang semayang sikit pun mudarat. Tapi ambillah mudarat paling ringan. Kurang-kurang dia semayang dua waktu daripada tak semayang langsung. Kurang-kurang dia Islam dulu walaupun dia belum semayang. Sebab tu belajarlah sejarah bagaimana pensyariatan hukum. Ada sahabat Nabi yang dah mati tak sempat solat pun, sebab solat difardukan tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di antara orang yang tak sempat mendirikan solat secara wajib adalah Khadijah binti Khuwailid. Dia tak sempat. Dia mati dalam keadaan dia tak sempat menerima kefarduan solat, sebab solat difardukan lepas kewafatan Khadijah. Makna peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik dia bertemu dengan Allah, terima solat. Khadijah tak sempat mendirikan solat di waktu, tapi tetap dapat syurga. Yang saya nak cerita hari ini bukanlah orang tidak solat tu dapat masuk syurga gitu, tak. Tapi tadarujan, bagi ruang perlahan-perlahan. Tuan-tuan, saya tengok satu cerita Bajrangi Paijan. Memang tuan-tuan tak tengok lah. Tuan-tuan memang tak tengok filem kalau saya cerita kat tuan-tuan. Saya ni antara ustaz yang pelik sikit. Semua benda saya pergi. Baru ni saya pergi Anugerah Juara Lagu, saya pergi. Sebab saya dapat jemputan daripada Ultimate, saya pergilah sebab Ultimate tu kawan baik saya. Saya pergi. Tapi saya tak pakai jubah ni. Kalau pakai jubah ni melompat saja. Saya tak pakai jubah lagi ni. Saya pakai baju biasa. Tak mana orang jemput saya pergi. Saya ada satu keyakinan. Memang program tu maksiat,
tapi kerja saya macam mana nak betulkan kemaksiatan itu? Kalau pergi pun saya tak berani, macam mana saya nak betulkan? Yang penting kita pergi buat maksiat kan, kita pergi melihat dan tengok macam mana keadaan yang boleh diperbaiki. Itu perbezaan. Sebab tu dakwah saya, saya memakai fik dakwah sungguh. Saya pergi sebab saya yakin. Saya cek LJL kesalahan syar'i 20%. 80% lagi banyak dah tepat dengan agama dan baik dengan agama. Yang tidak tutup aurat, apa harus kita buat? Pelan-pelan kita dekati mereka, convert mereka balik kepada Islam pelan-pelan. Jangan segera-segera. Sebab ini dah yang menyebabkan Quran diturunkan perlahan-lahan. So walaupun Quran sudah lengkap hari ini, tapi praktikanya untuk orang yang baru dekat dengan agama tetap perlahan-lahan. Macam saya tadi sebut tadi, memanglah kalau kena kambul lab selera orang betul. Kan? Saya dulu balik kampung masa mula-mula pergi sekolah agama. Masa tu kita lah di kampung tu tak ada orang pergi sekolah agama. Saya di antara orang terawang pergi sekolah agama. Balik tu belakang kamil lah, ajak kawan-kawan solat. Kawan-kawan tak pernah solat. Kita hantam Baqarah tu kan. Tak mai dah esok. Tak mai dah. Dia kata susah dia semayang. Baru satu waktu aku tak mai dah. Dia kawan tu tak kawan, tapi dia rasa sempit. Sebab apa tuan-tuan? Pelahan-pelahan tu tak terjadi. So tuan-tuan, tak apalah. Kita buka ruang sepenuhnya. Kalau dia masuk Islam, dia belum mau tutup orang, kita pelan-pelan. Yang penting hari ini, bukan semua dia tutup orang. Yang penting hari ini, apa kita buat untuk hampir dengan dia, jadikan kita sebagai orang kepercayaan yang boleh dekat dengan dia. Yang ini yang sebenarnya yang harus kita buat. Sebab tu saya teringat kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali pendakwa yang hebat. Ada seorang tanya soalan dekat dia. Tuan, apakah hukum orang tidak solat? Ha, macam Brother Lee sebut tadi lah. Orang tak solat ni faqad kafara jihara. Dia tak dengar ucapan tu, kafir yang mengacau. Dengan harapan Imam Ghazali jawab benda tu. Maka Imam Ghazali jawab, hukum orang tidak solat adalah menjadi kewajipan kamu ajak orang solat. Kamu kena pergi ajak. Aku tahu kamu nak tanya soalan tu sebab kamu nak tanya kafir atau tidak orang tu. Tak, soalan tu jawapannya bukan begitu. Jawapannya kewajipan orang tidak solat adalah kamu kena ajak mereka untuk solat. Jadi sebab tu kita kata bahawa hari ini ambillah langkah pelahan-pelahan. Anak kita sekalipun pelahan-pelahan. Jangan takutkan dengan neraka banyak. Sebab tu saya nampak sekarang ni ada satu pengajian yang agak silap Ustaz Tuan Ibrahim. Kesilapannya adalah bila mengajar neraka tu sampai tak ada can masuk syurga. Tentu pernah tengok kuliah. Bila datang kuliah cerita nak masuk neraka macam kita sama. Aku tak layak, dia tak masuk aku. Cara nak masuk syurga, Masya Allah, kita belum layak. Cerita tu menakutkan. Ada ulama yang baca Quran hari-hari, dia pun belum tentu masuk syurga. Kita malah baca Quran, macam mana nak masuk syurga? Ha. Ketakutan-ketakutan ni selalu orang semangat. Baca hadis Nabi, huraian negatif. Baca hadis Nabi, patut huraian positif. Cerita bak mati, duk cerita takut mati ni sampai tak buat apa. Mati ni ngeri. Mati ni ibarat ambil kayu berduri letak dalam rongkong, tarik semua isi terkeluar. Mati ni macam koyak kulit lembu 7 kali. Mati tu ngeri. Dalam orang takut mati tak buat apa. Nampaklah tu kan? Kena tukar konsep. Cerita mati ke apa ke, kena tukar konsep. Bawa idea positif. Positif dulu, kerana mindset mula-mula dia akan negatif dulu. Dia akan judge dengan negatif dulu. Tapi kita tukar jadi positif. Tengok, oh betul lah. Dia okey lah, dia mu'alah pelan-pelan lah. Ha, bini aku pun dah lama Islam macam tu, ha, mu'alah lah. Ha, jadi maknanya kena pelan-pelan. Jadi saya tak percaya kita kena sesegera mungkin kita kena bagi ruang. Tapi yang paling mustahak tuan-tuan, tuan-tuan kena bantu orang macam Brother Lim, bantu macam Ustaz Fitri. Sebab hari ini terang-terang saya kata, dia tubuhkan identiti, saya jadi kampung, aku tak boleh buat. Dia boleh buat. Saya tanya, brother, dia buat identiti ni, kewangan macam mana? Tak ada Ustaz, sumang orang aman, Allah Ta'ala bagi, mana-mana orang nak bagi sumang terus. Nak tunjuk, kita tak mampu nak buat dakwah begitu, bagilah ruang, bagilah sumangan. Semoga kerja ni dapat dibuat oleh mereka. Sebab mereka lagi dekat, sebab mereka orang yang sama bangsa,
boleh lagi sampai masuk. Kita mungkin tak faham budaya Hindu, kita mungkin tak faham budaya Cina. Macam berada cerita tu dia tak tukar nama Lim Joshua tu. Bila dia cerita itu saya nampak, oh Allah. Kalau tukar nama ni maksud buang family ya bagi orang Cina. Dia tak tukar nama tu yang saya sedang kempen. Bila ada mu'alam maksud saya kempen, jangan tukar nama. Kecuali nama kamu memang buruk semua. Tapi kalau nama kamu memang elok, molek, nama tu nama elok, walaupun dalam bahasa Cina, pakai dah nama. Jangan tukar. Ini pelan-pelan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi kepuasan Ustaz kadang-kadang kita kena mengatakan kuat untuk tak dapat juga zaman kita berada di zaman. Mungkin tuan-tuan tadi macam tak percaya dia buat hukum. Sekali-sekali tuan-tuan ada masa untuk pergi SKC, turun bawah, tengok suasana di sana. Dan asyik masjid dia. Saya biasa kadang-kadang di sana tuan-tuan, kadang-kadang dia berdua senyap, dia tengah lupuan pun tengok. Orang pakai duduk, tak duduk. Tengah lepak, tengah rokok. Bukan sikit, ramai sangat. Kalau kat ofis, kita bekerja, kadang-kadang apa benda ni, perempuan ni kejap-kejap hilang. Biasanya receptionist perempuan yang cantik sikit, receptionist lah. Kenapa receptionist hilang ni, perempuan dia pergi. Sekejap-kejap kena pergi, tak tahan, nak kena rokok. Dia akan pergi hilangkan diri, pergi rokok sekejap. Ini fenomena yang saya tahu. Jadi kalau kita keadaan macam tu, antara merokok, kalau kita tegur cara tak kena, silap-silap, duduk pun hilang, Islam pun boleh tergadai. Dia susah sangatlah Islam ni, baik aku keluar Islam je lah, boleh aku merokok dengan bebas. Macam dia kata tadi, susah sangat artikel ni, lain-lain baik aku jangan baca lagi. Bukan kata dia kata dapat ilmu hasil bacaan, dia kata berbaca ni menyusahkan aku, baik mereka jangan baca. Itu akhirnya itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil beberapa iktibar. Ilmu yang dicurahkan oleh Ustaz Zulid itu kita lihat fake dalam konteks yang lebih contemporary kata orang. Lebih mudah. Brother Fitri, itu ada much time. Tapi saya terus ada satu persoalan. Kerajaan Negeri Selangor. Betulkah saya lah sebab Fitri ini boleh anggap pimpinan Kerajaan Negeri Selangor lah sekarang ini. Sebab dia sekarang pengurusi Perkim Negeri Selangor. Panel dakwah, panel macam-macam toko mahal hijrah, macam-macam benda Kerajaan Negeri Selangor orang bagi kat dia. Saya anak kelahiran Selangor. Jadi kalau tak silap saya 5 years. Tempoh masa 5 tahun dibagi untuk develop mu'alaf. Agak-agak cukup kan? Is it enough for us to develop mu'alaf equivalent Brother Lim and you in 5 years? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Terima kasih Nanti. Persoalan yang kata 5 tahun ni ada fatwa dari Islam. Fatwa dari Islam mengatakan seorang masuk Islam untuk 5 tahun dia di dia ada panggilan nama mu'alaf untuk 5 tahun saja. Macam barang-barang ni nak panggil saya mu'alaf, berada di mu'alaf, baru lah boleh bagi zakat. Kenapa datang dia panggilan mu'alaf ni, itu tujuan antara satu kepengurusan zakat. Dia tahu lepas lembaga zakat selalu memperuntukkan tahun lepas ini 33 juta ringgit untuk asnaf mu'alaf. Kalau kata kalau umur dia sampai 30 tahun, 40 tahun dia masuk Islam, dia letak sebagai mu'alaf. Jadi fakir fiksi, sana pun dapat, sini pun dapat. Untuk pengurusan mu'alaf ni dah ada tempoh 5 tahun dan hampir semua negeri di Malaysia pun sekarang tengok Islam lah. Ada patuakan mu'alaf, panggilan mu'alaf hanya untuk 5 tahun saja lepas dia jadi mu'alaf. Lepas 5 tahun kalau dia miskin, dia boleh masuk asnaf miskin. Kalau teruk sangat, masuk asnaf fakir dan sebagainya. Cuma saya nak, sebab saya terlibat dengan Perkim dan saya juga ahli jawatankuasa ahliwal mu'alaf di negeri Selangor, di wilayah. Dan lama kita dah fikir macam mana kita nak develop mu'alaf. Ini saya cuma nak berkongsi lah saja. Dan sebab insyaAllah takdir mana tu satu hari menantu kita mu'alaf ke apa. Atau kita kahwin dengan mu'alaf Ustaz. Ustaz, isteri pantang dia orang India Ustaz. Bila sebut 5 tahun panggilan mu'alaf baru masuk Islam, tahun yang pertama apa yang boleh kita yang perlu kita usahakan, bagaimana mu'alaf boleh bawa diri dia sendiri. Sekurang-kurangnya dalam setahun itu dia dah boleh solat dah. Dah boleh dah menguasai bacaan dalam solat daripada takbir, baca Fatihah, tahiyat, bagi salam. Ini clear setahun, tahun pertama. Dan bila masuk ke tahun kedua,
Jadi kita kena bawa, macam mana kita nak bawa mualaf ini, dia boleh pimpin diri dia sendiri, dan kalau dia sudah berkahwin ke apa, dia boleh pimpin dia berkuang-kuang dia, dia boleh jadi imam dalam rumah tangga dia. Dia boleh bawa diri dia dan juga bawa keluarga dia. Ya, atau dia dengan keluarga dia masuk agama Islam, maksud sekarang bukan saja dia boleh solat, dia boleh pastikan isteri, anak-anak dia semua boleh solat. Ya, ini kuang-kuang kita adalah, ya, kita ada benchmark kita macam ni kan. Dan tahun yang ketiga, mualaf ini bolehlah pergi ke masjid. Kerana boleh bercampur dan boleh pergi ke surau, boleh bercampur dengan masyarakat. Ya, kalau dulu dia seorang-seorang tak nak bercampur, kita dah berada dah. Sebab antara sebab kenapa ramai mualaf tak pergi ke masjid, sebab dia takut dia tak reti nak sembahyang. Dia takut nanti kalau silap orang tegur dia. Dia takut itu saja. Jadi kita dah ada tahun pertama kita dah perhatikan cara. Kita kadang-kadang bila lapar dengan dia, cuba baca Fatihah. Kan saya selalu buat. Dia datang minta bantuan. Saya 20 tahun masuk Islam, susah, kena buang kerja. Cuba baca Fatihah. Tak lepas. Karena, jadi kalau kita rapat dengan seorang orang, ambillah baru hari ni dia akan balik daripada umrah. Karena dia bila masuk Islam datang jumpa saya, apalah mu'alakum, dia kata. Saya kata, mampus aku bila aku nak cakap. Cakap Melayu pun tak reti, tulis baca tak reti. Boleh cakap bahasa Cina, boleh cakap lah. Hokkien boleh cakap, Mandarin boleh cakap. Tapi dia tak reti tulis baca. Dalam hati saya kata, mampus aku. Rupanya orang macam ni Allah bagi terangkan hati dia, boleh baca Quran dia sekarang. Karena boleh baca Quran dan dia boleh jadi muazzin di masjid. Ya, dengan Allah pilih dia nak kata masya-Allah. Jadi kita nak bentuk ciri-ciri kepimpinan dalam diri mualaf. Kalau ada NGO ke apa, masukkanlah. Kenapa saya jadi macam ni hari ni? Sebab saya diberi peluang. Kalau saya tak diberi peluang, oh kau mualaf ya. Nanti ambil nasi bungkus belakang ya. Sampai hari ni datang tak pun ambil nasi bungkus jelah. Kan, jadi saya diberi peluang, saya jadi bagilah peluang kepada mu'alam-mu'alam ni. Bila masuk dah ke tahun yang kelima, kurang-kurang barulah kita fikir Tuan Haji ya, macam mana nak bentuk macam Brother Lim atau Brother Nicholas ke tau, ya, macam Ustaz Dr. Farin dan lain-lain. Jadi kita dah ada lah, dah susun, dah ada program ke arah begitu. Tapi sekarang dulu tak ada. Pakat borong semua masuk Islam, gitu je lah. Karena jadi kita tak ada satu action plan nak bawa menjadi seorang mu'alam tu menjadi seorang ikon atau seorang idola atau seorang contoh yang baik. Maka bila ada cara yang begini, saya rasa yakin insyaAllah. Kalau kita sama-sama boleh duk bawa ke arah macam ni, tahun pertama kita nak fokus tu aja. Tak, jangan fikir tentang dunia masjid Malaysia ke politik apa, fikir tentang kamu dulu. Selesai bab-bab yang asas. Puasa, ya, kawan-kawan, baru ni ada. Saya kendalikan tiap-tiap bulan khusus untuk mu'alam. Ada mu'alam tanya, Ustaz, wajib ke puasa? Dia takut. Takut dia mati kalau dia puasa. Saya kata Malaysia belum ada sejarah orang puasa mati tak ada. Tapi makan banyak mati hari-hari itu. Saya pun, sebab saya syukur setahun sebelum saya masuk Islam, saya dah puasa sebulan dah. Tengok okey je. Kena? Okey je. Jadi saya tu nak kata memang peringkat awal bagi dia, bagi kita latih. Ya, nak kata macam mana mu'alaf boleh kendiri, boleh uruskan diri dia sendiri insyaAllah. Ya. Mudah-mudahan dengan guidance yang panduan saya bagi ini, kita adalah idea macam mana kita nak membentuk mu'alaf. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Fitri. Saya rasa kalau inilah benchmark dan kalau semua pada negeri yang tengah berpuasa dan kita di seluruh masjid, kalau ada berada di mu'alaf, kalau Ustaz Zul apa yang ketiga, dua, empat mu'alaf ke, dia pakai benchmark tahun pertama, settlekan basic akidah, syirik, semua settle dalam faham basic solat dan sebagainya. Baru tahun ketiga baru dia jumpa masyarakat, dia tak ada madu sangat, dia datang sampai orang kata ini yang tak sujud tak kena lah, ini kita yang dah 20 tahun semayang, kita dah semayang belakang orang tengok kaki pun tak betul lagi, tapi kita expect mu'alaf pasti perfect. Kita kadang-kadang akan tengok bab sujud, cara, macam-macam kekurangan kita ada, terimalah kekurangan kita seadanya. Tapi begitulah. Tuan-tuan, saya dah terima sebelum ini. Saya nak bagi peluang kepada hadirin untuk berinteraksi direct dengan ahli panel. Dari segi kalau tak ada, saya nak terus kepada bagi yang menjadi seorang untuk buat closing remark. Kalau ada satu ruang, takut terbuku di hati dia, saya nak hangat tanya tu. Dia tak tahu dia keluar, masih tanya. Ada? Tuan-tuan? Ada tak? Ada soalan-soalan? Dia rasa tak ya? Okey.
each of you have got 2 minutes. Give final words of wisdom. Start from Brother Fitri. Sila Brother. Terima kasih Tuan Haji Masyarakat. Saya ucapkan terima kasih tuan-tuan yang saya di masjid Surau Sarjana Impian ini banyak menyantuni mu'alaf, banyak membantu mu'alaf. Dan ada mu'alaf yang tadi pun saya mu'alaf tadi pun bagi tahu saya bahawa saya terlibat dengan perkim di Ulu Langat ni pun kita ada perkim, kita ada setiap-setiap dia ada pun ada pengurusi dia pun ada. Dan Tuan Haji Ibrahim sekali jadi tiba-tiba pengurusi perkim Ulu Langat. Tanya Tuan Haji ya. Dan sebut Masya Allah, anggaplah saya pergi mana-mana pun beritahu, anggap mu'alaf ni macam muhajir. Muhajir yang bila sampai ke mana, sampai ke Madinah, bagaimana kaum Ansar menyantuni mereka. Ya, mu'alaf takkan minta isteri kita, tuan-tuan. Kita pernah dengar kisah lah kan sekarang. Dia sampai ada sahabat Ansar kata apa, aku ada 4 isteri, semua mana aku talakkan untuk kamu kahwin. Kita tak minta. Puan-puan, apa mereka minta? Dan Lina sampai ni, listen to them. Kesian keluarga pula pinggirkan mereka, sahabat-sahabat yang lama semua tak nak kerana tempat buang kerja apa semua, mereka nak luahkan, tak ada tempat mereka nak pergi. Bila kita duduk dengar, lepas dia dah keluar apa-apa semua, barulah kita cakap jangan mu'alaf datang, kita pula bagi ceramah kat dia. Dia kata satu lagi ceramah dah dia. Kerana dah yang baik bagi berkawan, saya syukur alhamdulillah dapat keluarga angkat yang baik. Saya tak pergi ziarah keluarga angkat, dia tadi pun mengangkat, tadi pun marah. Muhammad, hidup ke mati ni, dia kata. Kadang, tak pernah pun diangkat saya, sebab badan saya besar. Dan kawan-kawan, syukur alhamdulillah. Satu yang, Masya Allah, ya, saya dah sebut, hari ini saya boleh baca Quran, boleh mengajar Quran, pasal apa? Baru masuk Islam, esok maka dapat kena seorang ustaz tu mengajar saya baca Quran. Dia kata, Muhammad, ada ustaz nak mengajar Quran, Muhammad nak ke belajar? Dia kata, mahu, tak nak belajar. Datang rumah Umi, dia kata, tiap-tiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumaat, lepas kerja. Mula 8 sampai pukul 10. Muhammad tak payah nak bayar apa-apa, mari belajar saja pergi, dia kata. Dan subhanallah, hari ini, kita baca Quran, kata Quran kita, saya dan Tuan Haji, saya pergi Mekah Umrah. Bila kata Quran di Masjid Haram, saya tu bayar 2 orang. Satu, ustaz yang ajar saya belajar Quran, satu lagi siapa? Maka saya dapatkan saya ustaz untuk belajar Quran. Dia punya, ramai anak-anak murid saya hari ini dah belajar Quran. Ada yang sudah hafal Quran. Allah punya saya terbayang, dia hafal anak mu'alaf hafal Quran. Ini dia ustaz yang ajar saya Quran dengan mak saya pakai saya guru mengajar Quran. Allah ini yang kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala al-adulukum ala tijarotin tunjikum min azabin alim. Satu, tijarah Allah kata perniagaan yang boleh selamatkan kita daripada azab yang amat pedih. Allah sebut Masya Allah. Jadi tuan-tuan, ambil peluang. Tuan-tuan, bila saya jumpa mu'alaf, bila saya syahadahkan dia, 2 perkara seperti saya cakap. Apa dia? Pertama, assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Sampai mati, dia akan baca bismillah. Besok dapat anak, dia akan ajarkan bismillah. Cucu dia baca bismillah. Sampai ke kiamat, dapat juga saham sikit-sikit. Okeylah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya cuma nak kita jadi promoter. Sebenarnya kita tak perlu kempen yang masuk Islam. Jadi salah bila kita kempen yang masuk Islam dan ikhlas khalidin. Tapi kita menceritakan kebaikan yang kita selalu buat. Akhlak, watak, kebaikan, nabi. Sebab akhir sekali teknik yang kawan saya buat sebut dia mengiringi kawan-kawan yang pergi ke gereja. So dia suka tanya pasal Bible, dia suka tanya pasal agama Buddha, Tuhan kamu macam mana, Kristian macam mana. Akhir sekali bila dialog itu bermula, menyebabkan dia pula tanya, yang mu'alaf tadi tanya pasal ini. Quran, Allah itu macam mana. Di situ dia kompai dan menyebabkan dia terus boleh balik kepada Islam. So itu kita kata, jadi baik itu lebih utama daripada menegakkan hujah. Jadi jangan tegakkan hujah dulu, jangan gunakan manhaj nak debat dengan orang dulu, jangan nak kata you punya Tuhan tak betul, you ada 3 Tuhan tu, jangan. Kita gunakan kita punya kebaikan. Dan saya yakin orang Melayu tak payah dibuat-buat, tak payah paksa, dia memang sudah baik. Dan dia suka rakyat orang. Macam Ustaz Fitri dia jumpa dengan Umi yang baik,
Dan saya yakin tuan-tuan boleh ambil peranan yang sama. Nampak saja mu'alam-mu'alam, jadikan sebagai anak angkat. Terutama umur besar-besar macam tuan-tuan dan saudara, biar dia orang kaya kan. Jadi hak umur besar-besar tu ambillah sebagai anak angkat dan sebagainya. Ataupun kepada orang-orang yang baik-baik tu, baikilah hubungan dengan mereka. Selalu tunjuk dan jagalah hubungan dengan mereka. InsyaAllah saya yakin bila selalu kita buat demikian, walaupun dia tidak Islam, dia tetap bercerita pada anak-anak dia dengan kebaikan Islam. Saya nak last tuan dia, satu cerita yang saya jumpa di kelab. Kawan ni dia mu'alaf tapi dah dia lama di Islam. Dia umur dah 60 lebih. Lepas saya khutbah tentang soal kena jadi promoter pada Islam ni, jadi baik, dia mari cerita pada saya. Dia kata ayah dulu duduk di kelab. Dia family dengan dia kelab. Ayah dia dulu, ada satu tuan haji nak pergi Mekah. Dia mengirimkan duit dan bagi duit pada tuan haji tu untuk pergi Mekah. Tuan haji ni pula adalah pembekal kepada kedai dia, kedai ayah dia. Bila ayah dia selalu cakap tuan haji ni baik, tuan haji ni bagus, kamu kena layan dia, dia orang betul, kamu jangan buat dia macam-macam, kamu kena respect dia, papa pun respect sama dia. Ayah dia tak masuk Islam, tapi yang anak tadi dia masuk Islam. Kerana ayah dia selalu bercerita ada orang Islam yang baik macam ni dan suka tolong orang dan sangat friendly dengan semua orang. Dia cerita kat saya, ustaz, saya masuk Islam kerana ayah saya selalu cerita pasal kebaikan orang. Jadi itu kempen yang saya nak kempen. Sebab saya tuan-tuan, kita duk kata non-muslim 40%, kita 60%, patutnya dah lama mereka akan jadi non-muslim tinggal 20% je. 80% patutnya orang Islam. Yang mu'alaf ni akan kembali berbondong-bondong masuk Islam bila kita ubah sikap kita terlebih dahulu. Wallahu ta'ala. Ini dah yang sangat besar. Saya ingatkan kalau forum ini memang kita tak dapat bincang banyak, tapi kalau ada peluang, saya rasa Ustaz Fitri pun ada, saya sendiri ada, saya punya, saya punya modul untuk khusus pengurusan mu'alaf. Dia memang step by step, kalau nak belajar, bisnis ini sangat penting supaya bila kita nampak mu'alaf, kita tak buat silap. Sebab kebanyakan yang kesilapan yang ulang balik every year, mesti ada orang ulang balik sebab kurang ilmu tentang pengurusan mu'alaf. So ini satu. Yang kedua, teknik mengajar mu'alaf. Kebanyakannya kita, cara kita mengajar mu'alaf ini, dia bercara sangat bosan. Yang buat mu'alaf ini bosan, malas akan kelas. Tapi kalau ada peluang, ada masa ya, setiap malam ini promosi sikit. Setiap Rabu malam di IT Center, saya sendiri akan menjalankan kelas mu'alaf. Saya galakkan dia datang tengok macam mana perbincangan, tengok mu'alaf-mu'alaf yang bukan Islam, semua pun datang belajar. Dan mereka rasa selesa sebab tak ada paksaan, tak ada pushy, tak ada... dia rasa selesa, sangat fun. So, teknik mengajar itu sangat penting. Dan kalau kita tahu teknik mengajar mu'alaf, sama teknik kita ajar anak-anak kita, dia akan sangat-sangat seronok. Dia sangat bangga dengan Islam, seronok belajar dengan Islam. Last kali, ini yang saya, kalau yang datang kelas setiap mu'alaf ini, kami dah siap satu program untuk mu'alaf yang sudah mengikuti kelas pertama. Maka dia hanya perlu tanya nama dia dan masuk dalam program kami. Kami akan bagi dia soalan, dia akan bagi dia macam quiz ke, or quiz test, banyak soalan, supaya bila dia jawab, bila dia stand, terus dapat markah, dia tahu dia berapa markah. Nanti berapa banyak betul, berapa dia salah. Itu yang kedua, kita nak dia belajar. So dia boleh betulkan jawapan. Dan dia tengok, bila dia betulkan jawapan dia, peluang jawapan dapat 90 lebih markah, 100 markah. Maka itu adalah jadi notah-notah untuk dia memahami sikap. So dia dah faham bahagian ini, bikin bahagian kedua. Untuk kelas badan yang asas saja, ada 10 bahagian yang dia perlu go through. After that, dia pergi advance. Aku saya terpaksa ringkaskan advance. Advance kita buat diploma, study. Diploma study kita buat advance diploma. Dan kita train orang jadi gradually. Selepas 10 kelas saja, dia mula mengajar mu'alaf. It's gradually. So dia sendiri dah faham ada notah, dia mula mengajar. So inilah cara kita nak, bukan saja nak mu'alaf.
promotor untuk kita masuk pasaran-pasaran yang kita tak dapat sampai. Saya rasa cukup rasa kali ini. Saya serah balik kepada moderator kita. Kasih di depan acara seperti yang setelah hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hujung dan pasti dan sebagai tadi satu jam setengah tidak memadai untuk kita kupas satu kosong yang besar bagaimana kita mengurus cabaran-cabaran yang ada oleh para pemerintah. Tapi at least we are going to the first step. Kita sudah habis pelajaran yang pertama dan sekarang Zul telah membentangkan banyak nasihat-nasihat kepada kita supaya kita lebih open minded, kita dapat lihat dan menghargai perbedaan-perbedaan di antara kita, kita dapat menerima mereka seadanya, jangan kita mengharapkan kepada mereka suatu benda yang perfectionist dalam tempoh masa yang singkat. Mudah-mudahan kita sama-sama terus ke dan menjadi promoter yang baik. Mudah-mudahan produk yang kita miliki the best world product. Saya sebenarnya tadi pagi tadi menyampaikan sedikit sebanyak saya juga dalam ucapan saya dari pagi tadi mengulas satu dua perkara betapa kalau sekadar untuk makluman tuan-tuan saya menyampaikan ucapan dengan menggunakan air literally sebagai contoh dalam ucapan awal saya pagi tadi betapa saya menyebut bahawa air ini berharga sedikit dan saya menggunakan bahasa Cina hangkui, hangkui dalam bahasa Cina artinya longkang. Kita panggil longkang kan? Cina pun angkut pun lebih kurang sama bunyi dia. Saya kata kalau botol air ini isi dengan air longkang, tak ada orang nak beli saya. Tapi kalau botol air yang sama ini diisi dengan apple juice, dengan mango juice, dia mungkin mengambil harga RM10, RM7. Tapi botol yang sama kalau diisi dengan madu yamai, dia boleh mencecah RM400. Begitulah saya kata, saya mengambil ayat yang dibaca oleh Qari jemputan pada pagi tadi. Inna akramakum inda Allah ya taqwa. Saya kata, itulah dia Islam saya kata. Kita semua ni saya kata, bukan pilihan kita. Kita lahir sebagai seorang Cina, sebagai seorang India, seorang Melayu, seorang berbangsa apa. Dan saya sebut dalam bahasa yang mereka faham. Saya sebutlah bahasa mereka faham, saya sebutlah bahasa Cina bagi tadi. Saya kata, kita punya bukan pilihan kita. Kita bukan doa kepada Allah, saya kata, kita nak dilahirkan sebagai seorang bangsa Melayu. Kita nak lahir sebagai bangsa, tak, tak minta. Allah takdirkan kita lahir sebagai apa bangsa sekali. Tetapi, agama pilihan kita. Kita punya pilihan untuk mencari agama. Maka berusaha lah, kadang-kadang dia sampai melalui hidayah, kewalihan. Bapak buat baik, dia tak masuk Islam pun melalui bapaknya. Tapi bapak dia selalu cerita, dia buat baik, ni pekedai ni baik, tok abang ni baik, pakcik ni baik. Tiba-tiba anak yang selalu dengar masuk Islam. Jadi itu perkara-perkara miracle seperti itu boleh berlaku. Ayo jangan kita berhenti di sini, teruskan, jom jadi baik. Jom jadi baik, dakwah Tuhan, tunjukkan keindahan dan kebaikan-kebaikan Islam kepada orang ramai. Tebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Pastilah Islam agama fitrah yang dulu wa aqrabu lit-taqwa berlaku adil kepada orang. Dan saya rasa cerita yang ramai orang tahu, ramai orang cerita, mungkin ada baik ni saya ulang. Kita pun tahu takbir intiqalan dalam sembahyang kita ni semua ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada rukuk tidak menyebut Allahu Akbar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut satu kalimah yang asing kepada sahabat-sahabat pada ketika itu, iaitu sami Allahu liman hamidah. Apa sejarahnya? Sejarah daripada malam sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kuliah dengan menyebut saya tidak di laisa ini bukan daripada golongan aku. Orang tua yang tidak mengasihani orang muda dan orang muda yang tidak menghormati orang tua. Orang tua. Besok paginya Abu Bakar sedang jalan di depan ada seorang tua. Ada seorang tua, Abu Bakar nak berhenti sebab nak kejar, nak jadi muafiq, nak sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar nak potong dia tak sampai hati sebab teringat Nabi kata, eh itu orang tua depan aku ni, kalau aku potong macam tak respect kat dia. Abu Bakar jalan pelan-pelan belakang dia sampai depan pintu
masjid. Abu Bakar masuk orang tu ni jalan terus. Kalau bahasa kita dia, Abu Bakar kata, eh, pakcik nak solat ke? Kata, solat ke apa dia? Teman dia tu, teman yang berak lah kata. Saya ni, orang Yahudi nak solat apa? Abu Bakar punya lah fras, masuk dalam saf sembahyang. Kalau bahasa kita dia, ingat guru saya sebut, Nabi sedang berada di hujung bacaan surah. Macam bahasa kita dia, Nabi tengah baca lakum dinukum waliyadin, dia pun dapat Allahu Akbar, tak hilang rakaat lah kira. Dapatlah rukuk bersama Nabi. Pada saat itu, malaikat datang bising, Allah mendengar pujian hamba dia. Abu Bakar kata, alhamdulillah dapat juga aku bersama rakaat. Artinya kita sembahyang Tuhan tahu, salah satu falsafah sembahyang yang sampai kiamat akan orang buat, ialah sembahyang mengajar kita satu falsafah yang luar, yang tak dapat kita nampak secara literal, iaitu menghormati orang tua, mengasihani orang muda, walaupun orang tua dan orang muda itu bukan Islam. Bukan Islam ni. Kalau kita bolehlah, Ustaz Zul kata, apa Cina kampiak tu? Itu Hindu mana tu? Kita mana ada? Orang datang ketuk pintu, alamak mualaf sampai dah, baru masuk Islam. Jadi itu antara masalah kita. Kalau kita boleh tukar persepsi ini, kita boleh ubah dan kita melihat dan menghormati orang dengan pandangan kasih sayang sebagaimana ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah kerja dakwah ni akan jauh lebih mudah dan kita akan dapat garap dan buat banyak kerja yang terbaik. Sekian dan pastilah ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada kita panelis yang telah mengimarahkan program kita dan kepada semua pastinya perkara ahli kalian yang daripada seminggu lepas dan hampir dua minggu dah bertumpus lumus mereka buat program kita pada pagi tadi. Alhamdulillah mereka telah hadir menyantuni sekian ramai maklumat kami sedara-sedara cina kita pada pagi ini yang mereka sampai hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sesungguhnya kejayaan kita mengajukan program dan kerana kebersamaan kita, kita dapat together dalam mudah-mudahan Allah mengira ini sebagai sebahagian yang masalah yang kita disiap Allah SWT. Hadir sekian, mudah-mudahan terus beri kekuatan untuk kerja-kerja kebaikan ini. Kita dipertemukan pada semasa yang datang pada malam ini. Pendengar kepada Radio Lim dan kerja-kerja dia buat. Ustaz Sur kata kita pun tak boleh nak buat. So yang kita boleh buat ialah tolong kerja orang lain buat. Mengambil ayat yang Ustaz Sur baca tadi, wala awal wala kerja wala kuah wala awal wala isi wala kuah, bertolong-tolong kamu ke arah perkara-perkara kebaikan. Jadi sejadah yang kita bentangkan pada malam ini, tuan-tuan letak, tuan-tuan tuan-tuan letak, kita ambil, kita bagi pada Brother Lim pada malam ini untuk kerja-kerja dakwah di IDT. IDT ini bukan hanya buat kerja-kerja kelas-kelas, mereka juga ada sekian ramai mu'alam yang dia hantar bekalan. Tiap-tiap bulan dia hantar bekalan. Jadi kita nak hantar susah tu kan, nak turun naik lift, nak pergi bagi payah. Kita privatize kat dia je. Kita bagi duit, dia boleh uruskan kerja-kerja macam tu. Maksudnya sejarah yang kita letak untuk beri peluang dan peluang untuk tuan-tuan untukkan sedikit sumbangan dan kita akan bagi kepada kita pada malam ini. Sekian. Al-Aziz wa Allah 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 wa Allah. Selepas kita mati, kita akan dihidupkan kembali untuk diperlihatkan siapakah di antara kita yang paling besar, yang paling baik, paling cantik amalan. Mudah-mudahan kita tergolong di antara orang-orang hamba-hamba Allah yang paling cantik dan paling besar amalan. Dunia tempat kita beramal, tidak ada ganjaran bagi akhirat. Negeri dan tempat kita menerima ganjaran, tidak ada amal. Sekian, sekian. Kurang asli mohon banyaknya. Maaf, apabila hingga ufiq. Wassalamualaikum.